Apa ya? Yo, what up boys, welcome back. Capek juga anjir. Yuk, hari ini kita bakalan bikin konten lagi. Kita bakalan seru-seruan lagi. Semoga kita bisa 1 juta subscriber di tahun ini, kalau bisa ya. Ya, apapun itu, thank you banget udah bareng gua terus nontonin konten-konten gua. And then aku mah masih pemula. Ajarin dong, Puh, sepuh. Ajarin dong, masih pemula aku, Puh, sepuh. Tinky Winky Dipsy Lala Puh Sepuh Puh. Ajarin dong Puh Sepuh, sepuh. Keren sepuh. Banget Sepuh. Anjay, ini mah belajar dari mana? Bikin gambar realistik banget kayak gini, cok. Ajarin dong Puh Sepuh. Cuci mobil 24 jam kurang diminati warga net. Mending cuci sendiri setengah jam kelar. Ya maksudnya kan beda gitu loh. Ini maksudnya buka itu 24 jam, cok. Kalau nyuci sama bot-botnya tuh per satu, iya kali 24 jam. Puh, ampun, Puh. Itu kan udah ada kertas minyaknya tuh, yang dibungkus tuh Mas yang jualan tuh, bungkus buang gitu. Ngeselin banget anjing. Diketawain bebenya nya. Mukbang padi di tengah jalan, ayam jago TV. Mangan se, se mangan re, mangan wae re. Hidup itu untuk makan. Oh. Hey, push up, buckle, push up, buckle, push up, buckle. Push up, bro. Hey. Apa itu sabar? Aku tidak menggunakan sabar dalam hidupku. Emosinya sampai sini. Rusak satu, benerin satu, yang rusak lagi. Gitu ya, memang itu kayak gitu sih. Ya lebih baik benerin hidup daripada benerin hati yang terus-terus disakiti gitu. Duduk yang bener. Mana anjir? Mau kemana weh? Wah. Fix mata dia enggak ada yang brewokan, itu intel, Bu. Bukan anak sekolahan itu, wey. Paling jauh nih, teman-teman. Hi. 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 What the fuck? Hi. Model api itu bang terakhirnya. Hai. Ajarin dong Puh, ajarin Puh bikin ginian Puh. Ajarin Puh Sepuh. Tinky Winky Dipsy Sepuh. Hai, humorku cuma sebatas ngeliat burung merpati jatuh. Cok. Begitu indah permainan biola ini, teman-teman. Begitu indah permainan biola ini sampai emaknya nangis. Sabar, Mak, jangan nangis, Mak. Sabar, Mak. Setidaknya udah menghargai apresiasi aja ya. Oke. Bercanda lu yang kagak lucu, bercanda lu, Mbak. Tapi kaget sendiri lo dia. Bercanda. Ih, bercanda. Kagetnya tadi kagak bercanda kayaknya, Mbak. Sik, mukbang ae lah, mukbang. Kau nyari apa? Kenapa kau geser-geser lagi nyari kutu kah? Ayam. Ada padi di balik batu, adakah 150? Nyari batu bang, bosen makan padi. Gak, sebenarnya ini kan cangkang padi sih. Tapi gak tahu sih ini tuh udah digrondol apa belum ya.
Yes, pertama kali naik go-kart lu. Jadi apa? Jadi polis aja, Bang. Ini. Bukan, ini seatbelt-nya, Tiga hari abangnya gitu-gitu kagak jalan tuh mobil sih masih di situ aja tuh. Katanya mau cukur kayak orang dewasa. Itu berbeda. Emang mah orang dewasa, boy. Ini bener ini tuh lah potongan rambut nasabah BCA prioritas. Sis, god damn it. Bandel kali abangnya nakut-nakutin aja. Yang belakang panik sendiri. Wah, sis presisi kali dia ngecatnya ya. Anjay. Ih, keren tapi gini, boleh dicontoh nih, guys. Tidak boleh dicontoh, Bang. Aku memang, Bang, ya. Aku udah serius nengokin, Bang. Kasih cue. Boleh. Hasil penjualan anak kerbau ini. Bang, ada pala. Ada nih, pala bapak kau. Andai saja dulu tuh kayak gini, bener-bener kayak gini kan. Kayaknya buku sejarah itu tidak setebal itulah, teman-teman. Tiba-tiba mas-mas VOC sudah pulang dan tidak kembali lagi. Kakak, apa dok tutirin lo? Pulang kantoran tapi pula abis pulang kantoran tapi dipaksa ikut main bola ya. Oh, such a dumb ass, I ain't make it. Oh my god, bro. They did him too dirty, anjir. Oh my god. Gak usah teriak-teriak kalau kagak masuk lah, Bang. Bikin berharap aja. Aduh, capanis. Gelok, boy, mulus banget, anjay. Mohon maaf teman-teman, kali ini salah prediksi kita, guys. Boleh nggak sih mbaknya ini jangan ketawa, senyum saja. Your husband testing your food for the first time. Yang artinya, karena kan kalian bilang tuh kalau misalkan reaction meme bahasa Inggris, Bang artikan, Bang. Oke, aku artikan. Suamimu tes makanan yang kamu buat untuk pertama kali. Tetap smiling walaupun asam-asam asin-asin. Tetap smiling walaupun habis makananmu aku kena serangan jantung. Aku dan teman-temanku ketika melihat kucing imut di jalan. Kenapa ikut-ikutan kita, weh? Miau-miau, nego. Yang terakhir tidak sangka kita, teman. Miau-miau. Makanya biasa itu di tongkrongan itu kan ada tuh yang baik banget, ada yang rajin sholat, ada yang bandel banget, ada yang jail banget, ada yang brutal banget, kayak gitu tuh tongkrongan memang yang asik kayak gitu. Tapi ketika salah satu ada masalah itu join semua, cuy, itu baru teman sih namanya. Gak, ini bener cantik banget, anjing. Ini real, no filter kah? Waduh, gelo boy. Anjay, cantik banget ya orang-orang ya. Insya Allah. Buat temen-temen yang barudak gitu, barudak, well, ini mah kagak bisa ada perspek beginian ya. Gak usah coba-coba nying. Even lu berharap pun jangan gitu, gak usah. Bahkan belum say hi. Berharap aja lu tuh udah ditolak gitu loh. Karena lu apa? Jelek. Muka lu aja bentukannya krek krokodil. Udahlah, gak usah. Download game God of War, Bang. Cuman lag dikit gak ngaruh. Terima kasih yang nyaranin main God of War, lag dikit gak ngaruh. Emang agak lain itu otaknya. Tau kali, Bang. Tinggal tunggu meledak aja itu, Bang. Ini gak lama meledak ini akuran. Chipsetnya be like, udah bang, kagak kuat, Bang. 60 frame per menit. Hidup lagi capek-capeknya malah dihibur sama atraksi ikan paus di Laut Sulawesi. Wih, gila. Cakep memang Laut Sulawesi ini. Kecebur enak banget sini. Mana sih ikannya? Kagak ada, Bang. Kerennya. Keren kali, Bang. Kukira editan, Bang. Wow. Kayaknya aku harus pergi ke sana deh untuk ngelihat atraksi ikannya, Cok. Keren banget, anjing, sumpah. Aduh, ikan.
Adiknya bingung tuh mau ketawa mak gue. Kristo, bingung kami. Walang scrollan. Walang scrollan tol. Wah! Sorry bro. Tuh tangan ringan banget main gas-gas ya. Sorry bro. Bukan motor kan. Bukan motor bilang yuk. Bukan dalam jika jumlah ilan yuk. Arat banang tika serio. Mobil terbang guys. Ayo bang, maju bang, bantuin bang. Bukan tika lari bangga. Malu tuh sumbanin cinta cipu antika real ini mah tenaga alami boy mobilnya. Elon Musk harusnya buat kayak gini, jangan buat mobil listrik, karena mobil listrik itu lebih merusak alam daripada mobil yang gasoline atau bensin. Belajarlah otomotif sampai kau tahu mobil listrik itu lebih berbahaya daripada mobil bensin. Muka anjing ya, muka anjing. Anjing biasa aja dong anjing. Bro wasn't impressed with that and the dog say he was like I can do better. Oh my god. Kiu. 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 My striker. Striker guys. MU harus punya striker ini guys. MU harus punya striker ini ya. Kau pulang saja, udah pulang saja kau. Ini besok kagak diajak lagi nih sama temennya nih. Sis. Sangat ramah tahu. Kalau gitu ngapain ngajak Tosh, Bang? Lebih baik kau jadi enggak usah ngajak Tosh. Bang. Wow. Tangkap mata. Alah. Terima kasih langit pinjam 100. Manusia ngebor 12 km. Jadi lubang buatan manusia sedalam kurang lebih 12 km. Dalam banget, cok. 12 km ini berada di Rusia. Namanya adalah Kola Super Deep. Namanya lubang Kola Super Deep itu Kola Super Deep Borehole. Oh my god. Ngalahin black hole kah? Borehole. Di mana mulai dikerjakan pada awal 1970-an. Peneliti pengen ngerti ya, guys, sejauh apa sih mereka bisa ngebor bumi gitu. Tapi rumornya ketika saat kedalaman 12 km, mereka mendengar seperti suara jeritan. Lalu neraka. Mereka mencoba memasukkan alat rekam suara di lubang itu, dan seperti ini hasil suaranya. Pinjam dulu 100, besok ku ganti. Jadi, mengenak kon. Udah bang. Icah. Lagi. Alah, Icah anjing memang nih. Cap deh, alah Icah. Iya kita kalah bang. Alah Icah. Ini loh namamu lebih berharga daripada nama Honda. Nama Honda aja itu dibawa nama Icah, cok. Mau sampai kapan kayak gini terus? Tanyaku tiap malam pada diriku sendiri. Gua bilang nih, lu jangan begadang dah, udah jangan begadang. Lu kalau begadang mau overthinking mulu bahannya. Lu disuruh tidur, bukan begadang. Kalau begadang kerja ya enggak masalah. Ini memang begadang overthinking, sedih mulu lu. Nemenin jodoh orang ya. Gak apa-apa King, gue mau kasih tahu King, salah satunya adalah istilah kutunggu jandamu. Gak apa-apa King, kalau lu saat ini belum jodohnya mungkin nanti setelah dia cerit King. Gak apa-apa, tungguin aja King. Wah, bajunya weh. Wah. Jodoh lu bang, jodoh lu ikut buru, ikut dah pakai tambang bang. Speed. Oh my god, speed. What are you doing? Speed. Gua bilangin speed. Ini kalau minum tuh gini, segini speed. Gitu dikit-dikit aja speed, jangan mengkokop semua anjir. Aku mah masih pemula. Masih pemula. Ajarin dong pu. Pu ajarin pu. Pu ajarin dong pu. Ajarin dong. Anjir, realistik banget ini pu. Winky winky dipsi lah. Pu ajarin pu bikin gambar gini pu. Wilson. Lo siento, Wilson. Wilson, lo siento, Wilson. Wilson. Oh my god. Wilson is gone. Oh my god. Wilson. Wilson,
ya inilah video terakhir Wilson teman-teman. Ya kita doakan Wilson baik-baik aja ya. Bandel kali ya Bang Uwi. Ah, sedikit ijal tidak ngaruh. Oke. Sakti lo kan, cumi kuah makan. Healing, healing. Boy, itu boy healing aja. Mengan dek lo. Boleh. Cukup kau cukup mem, boh. Boleh. Mereka cukup kan, boh. Tai lo cumi kah. Transisi kita. Langsung hilang, cok. Healing, 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 hilang, ma boy. Atuj. Boy. Rata cuy. Lu server lagi nge-lag teman, mohon maaf. Bluetooth not connected. Aku mencintaimu. Betul tu bisa aku nak. Kenapa? Jangan dicandain bang, jangan dicandain. Jadi guys selama ini review patah itu nyata adanya teman-teman. Ini nih review patah nih. Kisah 3 pilot yang terdampar versi animasi meme. Pada suatu hari ada 3 pilot. Mereka ini kecelakaan cuy. Alamak. Yang hidup cuma mereka doang, penumpangnya pada mati. Mereka tuh landingnya tuh di tempat kayak pulau-pulau kanibal gitu deh. Di orangnya orang-orang kanibal. Terus mereka bingung kan. Ini kenapa sih kita mati? Ini kenapa gini doang Mr. Wadu anjing. Oh karena udah jatuh gitu makanya Wadu gitu ya. Iya. Nih, terus akhirnya ya udahlah minta maaf aja sama ketua kepala sukunya gitu katanya. Hasta la vista saya. Terus habis itu udah mau gimana lagi gitu kan. Jalanlah mereka ke kepala sukunya tuh. Mereka ngomong, siapa sih lo? Kepala suku tolong jangan makan kambing, tolong jangan gitu. Mohon-mohon lah mereka kan. Terus setelah kepala sukunya mikir. Serem banget okay. Ini kepala sukunya. Kalian gak saya makan. Tapi ada syaratnya. Apa tuh katanya kan? Kalian harus bawa 10 buah masing-masing dari hutan. Gak boleh sama. Emang ada yang suruh bercanda? Ini masalah serius. Kenapa kamu masih bercanda seperti itu? Nanti kamu saya makan. Mencarilah mereka akhirnya langsung. Pilot satu masih waduh aja ya? Cukup. Pilot pertama datang. Bawa 10 apel. Aku kaya. Sampailah ke hadapan tuh kepala suku kan. Terus kata kepala sukunya, oke, sekarang kamu masukin ke pantat kamu ya. Tapi nggak boleh bersuara. Kalau bersuara, kita makan. Kaget dong. Gua kan. Pilot satunya waduh aja terus ya. Sampai akhir pilot satu waduhnya. Nggak buat. Kalau dia masukin ke pantat kan gede banget ya. Akhirnya udah dibelet. Dimakan sama kanibal ya. Nggak lama abis itu pilot kedua datang. Cuk. Bok lengkeng. Harusnya lebih gampang kan daripada apel. Sama instruksinya. Masukin ke pantat kamu. Bawa deh apa? Dimasukin sama dia. Jelup, jelup, jelup. Pas ke sembilan, masukin kelengkeng ke sembilan, dia ngakak. Ngakak tiba-tiba. Gak tahu. Tapi karena bersuara, dibunuh dong. Dibakar akhirnya kebunyai. Nah, hilang tuh pilot 1-2 kan. Sementara waktu mereka ketemu di surga cuy. Oh, pas udah mati nih? Pas udah mati, pilot pertama, pilot kedua yeah. Nanya lah, lu kenapa mati? Gua masukin apel cuy, sakit banget ke pantat yeah. Lah, lu kenapa? Gua masukin kelengkeng. Nah, kelengkeng kan gampang katanya kan yeah. Iya, gua udah masukin sampai ke 9 yeah. Pas ke 9, gua ngeliat pilot ketiga bawa durian. Ini cocok itu meme-nya tuh dilihat sekali aja coba. Misal lihat dua kali dia tuh udah gak enak cuy. Karena kita udah tahu. Alright guys, so sampai sini dulu video kita. Thank you banget udah nonton. Thank you banget udah seru-seruan. Sampai ketemu di next video guys. Bye-bye.